Pokoknya kita harus langsung kasih ke Wibowo. Karena Wibowo itu orang pintar. Dia akan berpikiran sama dengan gue. Di saat dia melihat file rekonstruksi wajah anaknya sendiri, itu akan membuat dia berpikir bahwa Dita itu masih hidup. Ku masih harapkanmu. Dok, bagaimana operasi istri saya, dok? Alhamdulillah, operasi pasien berjalan dengan lancar. Dan saat ini pasien sudah dibawa ke ruang pemulihan. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, Pak, doa kita diijabah sama Allah. Amin, dok, amin. Terima kasih banyak ya, dok. Sama-sama, Pak. Tadi waktu acara pertunangan Luna dan Bas, ada yang menyerang. Tante Meta tertembak di kaki, dan dia baru aja menjalani operasi. Saya benar-benar gak nyangka si Tante Meta bisa kecelakaan seperti itu. Tapi, bagus. Karena itu bisa menjadi pelajaran buat dia. Aku jadi teringat bangkai kupu-kupu hitam yang dikirim buat wanita tua itu. Dan sekarang, wanita tua itu celaka. Anggun, apa-apa nih? Saya pernah baca di sebuah novel. Dan di situ tertulis bahwa ada seorang pria yang mengirimkan kupu-kupu hitam yang sudah mati kepada mantannya. Dan gak lama setelah itu, mantannya mengalami kecelakaan. Siapa sangka, bangkai kupu-kupu hitam yang mempunyai pertanda buruk benar-benar terjadi pada wanita tua itu. Anggun benar-benar bukan perempuan sembarangan. Anggun memang benar-benar menyeramkan. Saya punya tugas baru buat kamu. Oke. Tugas apa? Saya mau kamu kirim surat lagi ke Tante Meta. Dia di rumah sakit sekarang. Oke. Tapi memangnya surat seperti apa yang ingin kamu kirim buat Tante Meta? Anggun? Masih ketemu sama Hendro. Pak Gani ikutin saya ke sini. Tolong ya, jangan ikut campur sama urusan saya dengan Hendro. Itu bukan urusan kamu. Saya tuh percaya sama Hendro. Jadi jangan halangin saya untuk kerja sama dia. Kalau sikap Pak Gani terus seperti ini, mungkin saya harus berpikir dua kali sebelum saya kerja sama dengan Pak Gani untuk bisnis. Yang pertama, saya nggak ikutin kamu. Kebetulan aja saya lagi di sini, saya lihat kamu. Lagian dia nggak bisa dipercaya. Lebih baik Pak Gani pergi dari sini sekarang. Kecantikan mungkin berbahaya, tapi kecerdasan itu mematikan. Saya nggak mungkin terus mengikuti Anggun, karena dia pasti tidak akan merasa nyaman. Saya harus tetap melakukan yang terbaik, supaya dia tidak akan pernah menghentikan hubungan kerja sama saya dengan dia. Itu yang harus saya pertahankan. Maaf.
Saya gak bermaksud untuk mengatur kamu. Saya hanya gak mau kamu sampai kecewa. Udahlah, Pak. Pergi aja dari sini. Sekali lagi maaf. Kalau saya membuat kamu jadi risih. Kenapa sikap Gernya aneh banget? Dia bisa lunak sama perempuan. Bahkan sampai minta maaf. Nggak biasanya dia kayak gini. Apa jangan-jangan Gernya suka sama Anggun? Gimana ya kabarnya Oma? Siapa kangen sama Oma? Nih, mama telepon nih, sayang. Angkat nih. Nih, video call. Halo, mama. Hai, sayang. Ma, gimana oma kabarnya? Alhamdulillah, oma operasinya berjalan dengan lancar, nak. Sebentar lagi oma akan sembuh. Asik! Oma sebentar lagi sembuh. Jadi oma bisa pulang ke rumah. Bisa main lagi sama Safa. Iya, sayang. Oma pasti udah kangen banget sama Safa. Safa gak perlu mikirin Oma ya. Gak usah khawatirin Oma. Sekarang kan udah malam. Safa bobo ya nak ya. Jangan nakal sayangnya. Iya ma. Dadah mama sayangnya yo. Dadah sayang. Kita ke ruangannya mama yuk. Ayo bes. Ya udah sekarang Safa bo. Bo. Ya, ya bobo yuk. Ya. Anak pinter. Saya minta kamu laksanakan perintah saya dengan baik. Jangan sampai berantakan. Ya ampun. Kamu tenang aja. Saya nggak akan mengecewakan kamu. Udah Andrew, kamu tenang aja. Di sini aman kok. Ya. Ya udah. Saya permisi ya. Lapor bos. Semua tewas di acara Dipta. Rencana saya gagal-gagal terus. Mereka lebih kuat dari dugaan saya. Saya pastikan akan balas dendam. Dan akan saya musnahkan mereka. Kasihan Pak Ibu. Dia pasti lelah menunggu pemerintah. Iya, Nak. Sayang. Mendingan kamu bilang sama papa kamu, pulang aja ke rumah. Biar papa kamu bisa istirahat di rumah. Iya, Bes. Tadi aku udah sempat bilang seperti itu. Tapi papa gak mau. Papa bilang, papa mau jagain mama sampai mama siuman.
kasih banyak ya Allah. Kamu sadar sekarang. Aku di mana ini? Kamu sekarang ada di rumah sakit. Kenapa aku di rumah sakit, Mas? Iya, Ta. Setelah kamu sadar, kamu harus melakukan operasi untuk pengangkatan peluru. Dan alhamdulillah, operasi Mama berjalan dengan lancar, Ma. Ini semua berkat Anggun. Anggun? Iya, jadi kamu kehilangan banyak darah. Dan kamu harus membutuhkan banyak donor. Dan donor itu dari darahnya Anggun, Ta. Anggun yang mendonorkan darah kamu. Awalnya Nunda yang mau mendonorkan darah untuk Mama. Tapi ternyata pas ditensi tekanan darah Nunda rendah. Jadi Nunda gak bisa, Ma. Terus tiba-tiba Anggun bilang kalau golongan darah Anggun sama-sama kita. Dan dia bersedia mendonorkan darahnya untuk Mama. Baik banget dia. Anggun udah nyelamatin nyawa aku, Mas. Aku harus ucapin makasih sama Anggun. Iya. Nanti kau bisa sampaikan sendiri ke Anggun ya. Kalau Anggun datang ke sini, ya. Apa? Mas. Jantung kamu sakit lagi? Tidak, saya cuma sedikit sakit kok. Karena saya bahagia ngeliat kamu sekarang udah siuman, tak? Apa-apa kok. Maaf, Pak Wibowo. Sepertinya itu karena Pak Wibowo kecapean. Lebih baik sekarang Pak Wibowo pulang ke rumah, Pak. Istirahat. Gak apa-apa, Bas. Saya masih kuat kok. Tenang aja kamu. Pak, benar apa yang dibilang, Bas. Lebih baik Papa pulang, Papa istirahat. No. Enggak. Saya masih mau dekat sama Mama kamu. Saya mau jagain Mama kamu. Papa kangen banget sama Mama kamu. Saya kangen banget sama kamu. Nun, yaudah. Kamu pulang aja ya. Biar kamu bisa jagain Safa. Papa tahu, dalam acara pertunangan kamu ini kan kamu pasti capek banget. Safa juga pasti kangen sama kamu. Kasihan dia sedih pasti nungguin kamu di rumah. Gak apa-apa, kamu pulang aja. Ya, gak apa-apa kok. Nanti Papa yang jagain Mama kamu sendiri di sini. Bener juga, saya. Yang dibilang sama Papa kamu. Ya udah, iya, Pak. Bes, aku titip Mama sama Papa di sini ya, aku pulang. Iya, sayang. Nunda, nanti saya akan tugaskan Eki untuk antar jemput kamu. Biar Baskara bisa fokus menjaga di sini. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Mahendra. Ya sudah, Pak. Nunda pamit ya, Pak. Pak, Nunda pulang dulu ya, Ma. Besok pagi nanti Nunda kesini lagi, cukup Mama ya. Mama istirahat. Papa juga istirahat ya, Pak. Pas aku pulang ya. Titip Mama sama Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Hati-hati. Terima sama perlakuan mereka ke gue harus melakukan.
melakukan sesuatu. Terus rencana lo apa? Lo copy file ini dan lo kasih ke Bimo. Ini kan file Dita sebelum rekonstruksi wajah. Maksud lo gimana sih? Buat apa kita kasih file ini, Pak? Bukannya di file itu belum ada foto Dipta setelah dia merubah wajahnya, Pak? Justru itu. Pokoknya kita harus langsung kasih ke Wibowo. Karena Wibowo itu orang pintar. Dia akan berpikiran sama dengan gue. Di saat dia melihat file rekonstruksi wajah anaknya sendiri, itu akan membuat dia berpikir bahwa Dipta itu masih hidup. Lo paham kan? Oke, gue paham sekarang. Dan gue akan menggunakan Wibowo untuk menyingkirkan pengkhianat itu. Karena gue yakin Wibowo pasti akan memilih anaknya. Iya benar kan? Wibowo pasti akan ngebelain anaknya dibanding pengkhianat itu. Lo bawa file ini dan lakukan misi secepatnya. Dan ingat, harus dia menerima. Oke. Okay. Ezi. Siapa?